Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MGT Hub. Hari ini adalah hari yang special di mana Zik nak revealkan kepada korang warna baru Myvi Zik akhirnya guys. MGT Hub. Jadi sebelum ni kalau korang tahulah Zik buat warna adalah warna kalau ikutkan banyak tone jugalah 4 tone. Lepas tu warna dia orang panggil dia Galaxy Deep Space. Itu daripada brand CYS. Sekarang ni Zik nak buat adalah daripada brand KTN. Tetapi Zik ada bagi tahu kepada korang, Zik ada buat poll, Zik ada buat video warna apa yang sebelum ni Zik buat yang mengingatkan balik MG3 Hub tu dan kenal pada MG3 Hub tu. Jadi kali ini Zik dengar kepada korang, Zik dengar cakap korang, Zik nak pilih dah warna hijau apa yang Zik nak buat. Korang nak tengok warna hijau Zik? Jom kita tengok warna hijau. Inilah dia guys, warna Myvi baru Zik. Inilah dia warna baru Zik, iaitu warna kod BMW San Remo. Kalau korang tengok dekat sini, inilah yang Zik inspirasikan, Zik ilhamkan. Kalau korang tengok dekat jauh-jauh ke ataupun kat dalam kamera ke, Zik korang rasa macam macam warna Green Goblin yang sebelum ni je Zik. Tetapi dia ada different. Zik tak pastilah ada berapa tone. Tetapi Zik cuma cerita apa yang Zik nampak lah. Kalau korang tengok dekat yang gelap, okey, contoh ni gelap, ini adalah cerah. Korang boleh nampak hijau dia nak ke hijau biru, hijau gelap, hijau biru yang macam bluish sikit lah. Tapi bila contohnya kena cahaya matahari, so Zik akan buatkan dia kepada flashlight lah. Kalau kena cahaya matahari, korang akan nampak dia ada gold dust je kat situ. Nampak tak? Kena cahaya matahari dia memang baru adakan nampak golden. Untuk yang lampu ni dengan bumper ni, nanti Zik akan ceritakan kepada korang untuk episod yang lain. Zik tahu korang akan tanya banyak benda yang untuk lampu dengan ni, sebabnya ini adalah special, okay. Tetapi Zik akan ceritakan kepada korang next episode, sebabnya Zik nak fokuskan kepada warna dahulu. Warna yang Zik pakai ni, kod tadi Zik dah ceritakan. Harga pula, harga dia iaitu RM3,500. Disebabkan dia adalah PET dan dia punya tone pun dikira sebagai 2 tone lah. Tetapi kalau nak tengok dekat sini, Zik tak pasti 2 ton ataupun 3 ton. Jadi itu adalah korang untuk decide. Zik tak nak claim lebih-lebih. Seterusnya, untuk warna ini, ini Zik pakai yang PET punya. Sebab itu dia harga RM3,500. PET ni berpatut, Zik ada cerita lah sebelum ni kan, dia punya surface dia lagi licin, lagi nampak macam wrap tu, cat yang dah polish dan juga coating. Seterusnya kita boleh nampak lah dekat tepi ni, kalau korang tengok bumper Zik dah tukar, hood Zik dah tukar, lampu Zik dah tukar, rim pun korang dah tahulah rim Zik pernah tukar, side skirt pun Zik tukar. Jadi ini adalah bahagian tepi lah, dan juga ini bahagian belakang. Belakang ni Zik tak tukar banyak disebabkan Zik masih suka lagi konsep ni. Cumanya Zik ada projek nanti yang berkaitan dengan tip exhaust ni. Yang ni nanti korang kena nantikan. Apa yang membuatkan kereta ni lambat sikit siap, lebih kurang macam seminggu lebih lah, sebabnya Zik cat. Zik apa pula, Zik punya kereta dah rap, kenapa cat pula? Okey, Zik nak tunjukkan kepada korang. Apa yang Zik telah cat adalah dekat bahagian dalam ini. Okay, sorry lah, nampak bersepah sikit kereta sebabnya baru habis cat, baru buka semua. Okay, ini korang tengok ni kat tepi ni, semua telah cat hitam. Jadi bila buka bonet tu, tak nampak lah warna biru, sebabnya Zik punya kereta ni adalah sebelum ni, iaitu warna biru. Jadi bila buka warna biru dengan warna hijau, nampak pelik lah kan. Lepas tu Zik ambil keputusan untuk cat dalam warna hitam. Kalau korang tengok dekat sini pun, ini adalah side tepi, nampak? Dia jadi blend tau dengan warna hijau. Dia tak nampak cacat lah dekat situ. Jadi kalau macam contoh lah Zik ada tiba-tiba fikir nak tukar colour lagi kan, senang lah sebabnya dalam tu dah warna hitam. Korang tengok kat sini pula, memang Zik puas hati dengan kerja cat warna hitam ni, sebabnya dia pakai clear yang memang Zik nampak kilat dah. Dia dah siap polish, tinggal nak masuk dalam kereta drive je. Cumanya Zik nak kena buat detailing balik lah, sebabnya bila korang hantar kereta cat, dalam dia agak berabuk sikit lah, itu biasa. Total yang Zik habiskan untuk cat dan juga Zik buat the wrap ni tu ZH. Untuk wrap ni, Zik terus terang yang Zik ada sedikit sponsor daripada ZH, sebabnya ini adalah projek dengan ZH. Tetapi yang kat bahagian dalam yang cat ni, ini adalah Zik cat sendiri menggunakan modal Zik, iaitu RM2000. Okey, kenapa dia mahal? Sebabnya dalam ni leceh guys. Korang nak kena buka door trim, trim getah ni semua nak kena buka. Lepas tu sini nak kena masking. Benda-benda yang penting lah nak kena buka. Jadi sebab tu bila cat luar dalam, beza dia agak banyak. Beza dia agak banyak geng. Ambil keputusan, alang-alang dah buat kan, Zik nak bagi dia jadi perfect.
Zik nak bagi dia memang mantap, Zik buatlah dia cat sekali kat dalam. Impression Zik, sebabnya Zik dah pernah tengok lah step by step. Bila Zik datang sini, Zik dah tahulah dia punya bayangan dia, rupa dia macam mana. Sebabnya Zik dah edit dekat dalam Photoshop, Zik dah tahu dah macam mana rupa dia. Zik kalau macam tengok dari depan, wow macam tu kan, tak adalah sampai macam tu. Tapi memang Zik alhamdulillah lah puas hati, sebabnya Zik dah dapatkan convert facelift yang Zik nak. Korang tengok, Zik cuba bayangkan apa yang Zik nak buat dengan bumper ni, bumper facelift, nak bagikan dia kelainan sikit. Dan ini Zik cakap ini adalah style MG3 Hub lah, takde Zik nak cakap clean style ke Borneo style ke, takde. Ini memang style MG3 Hub tersendiri lah, banyak menggunakan custom-custom. Tetapi untuk detail tentang bumper, apa yang Zik custom, iaitu gear up ni, gear up Zik custom bagi lagi kau-kau punya, nanti Zik akan ceritakan kepada korang lah. Tentang hood korang dah tahu, tentang rim pun korang dah tahu. Tetapi untuk lampu DRL, bumper, gear up ni yang Zik dah custom ni, lepas tu delete plate lagi, nanti Zik akan ceritakan kepada korang lah dia punya process by process. Yang ini Zik cuma ceritakan tentang color baru Zik. Untuk itu, kalau korang yang berminat nak buat wrap dekat H Sticker Supply, korang boleh contact dekat nombor kat bawah untuk dapatkan special price daripada MG3 Hub. Zik akan bagi satu code yang istimewa kepada korang. Korang tekan kat link kat bawah, nanti Zik akan entertain korang dekat nombor bisnes tu berapa harga yang korang akan dapat bila beli stiker ataupun buat kereta korang wrap dekat ZH Sticker Supply. Itu saja untuk kali ini. Macam mana dengan warna baru Zik ni? Adakah korang rasa lagi daripada sebelum ni ataupun lagi cun daripada yang sebelum-sebelum ni? Sekarang ni Zik dah tak tahu dah nak panggil kereta ni apa, Green Goblin lagi ke ataupun Zik nak tukar nama. Cuba komen kat bawah apa yang Zik nak namakan untuk kereta Zik kali ini. Lagi satu, lupa, boleh tak Zik join group facelift? Komen juga kat bawah guys kalau geng facelift. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys, jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang semoga korang dimurahkan rezeki.